Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jejak semuanya. Di vlog kita kali ini di Kompleks Pemakaman Lalebata, tepatnya di Jalan Sungai Citarum, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tane Tereatang, Kabupaten Bone. Jadi kita bakal jalan-jalan di sini. Jadi suasananya itu sahabat seperti ini. Ya. Suasana makamnya seperti ini. Kompleks pemakamannya. Kita berada di dalam pagar. Ya, pagar yang di belakang sana itu yang tingginya kurang lebih 1 meter, dan di luaran sana masih banyak makam juga, bahkan ada beberapa makam di luar sana, makam orang-orang yang berpengaruh di masa Kerajaan Bone, itu beberapa makam panglima perang. Itu nanti kita bakal lihat semua sahabat ya. Jadi kita mulai dari raja yang keberapa ya di sini, yang minimal dari raja ke-24 dulu. Yuk, kita ke raja ke-24 dulu. Ya, kita bakal ke makam raja yang ke-24 dulu. Sahabat semuanya bisa saksikan di depan kita sana. Ada yang pakai atap dan catnya warna hijau, yang tepat di belakang mimbar Masjid Al-Mujahidin atau Masjid Longnya, Masjid Tua Bone. Bakal ke sana. Dan makam-makam di sini sih cukup terawat karena memang ada pengelolanya di sini, cukup bersih. Wah, kita harus lewat mana nih? Jalurnya lewat mana? Sini ada beberapa makam raja, sahabat. Dan inilah makam beliau. Di sini ada prasastinya. Ini makam Raja Bone yang ke-24, yaitu makam To'a Patunru Sultan Ismail Muhtajuddin Matin Roy Rilalabata. Jadi inilah makam beliau, sahabat. Dan ini makam siapa ya, Raja Bone yang ke-29, sahabat. Ini yang sampingnya adalah makam Raja Bone yang ke-29, yaitu makam Singkeruruka Sultan Ahmad Idris Matin Roy Rito Pacin. Jadi di sini ada masa pemerintahannya juga, sahabat. Jadi 1860 kalau untuk Raja Bone yang ke-29, sedangkan Raja Bone yang ke-24 pada tahun 1812 sampai dengan 1823.
Nah, itulah tadi makam Raja Bone yang ke-24 dan ke-29. Dan ada lagi nih di sini, sahabat. Ya, di sebelah selatannya itu ada di sini. Makam Raja Bone yang ke-30, yaitu W. Bandrigau Sultana Fatimah Matin Roy Ri Bolampare. Ya, ini makam beliau. Selanjutnya kita ke sini. Sini ada makam juga, sahabat. Tepat di samping makam Raja Bone ke-24. Di situ ada bertulis anakna peta Matin Roy. Apa ya tulisannya itu? Di Rompe Gading. Jadi kalau itu anak Raja Bone juga. Nah, ini ada Latan Resuki Peta Temalompoy putra Latan Ritapu, salah putra Latan Ritapu, yaitu Raja Bone yang ke-23 ini. Jadi kedua ini adalah makam anak Raja Bone yang ke-23. Yang di sini, itu adalah makam Latemu Page Penggawa Bone Matin Roy Rilau Apasaran. Ini panglima perang, sahabat, ya. Panglima perang di masa perang Bone melawan Belanda. Kalau ini Latemu Page Arung Paroto, kalau nggak salah ini Latemu Page Arung Paroto, sahabat. Soalnya ada juga di luar pagar sana Latemu Page juga, sahabat. Kalau yang di sana adalah Latemu Page Arung Labuaja. Beliau adalah panglima perang di bagian selatan. Ya, kita lanjut lagi. Kita bisa melihat dari sini. Ah, di sana ada Raja Bone yang ke-27. Itu Raja Bone yang ke-27. Beliau itu bernama Laparen Renyi Arung Pugi. Raja Bone yang ke-27 Laparen Renyi Arung Pugi. Tapi di sini ada beberapa, ada dua makam ya berdampingan. Siapa ya makam yang satunya? Ya. Oh, ternyata ini makam yang di sampingnya itu makam Raja Bone yang ke-28. Yang bernama W. Tendrewaru Pancetana Besik Kajuara Sultana Umul Hadi Matin Roy Rima Jenang Supa. Wah, ini simbolis, sahabat, ya. Kalau makam asli beliau itu berada di Supa, di Kabupaten Pinrang. Nah, di sini bertuliskan rileke atau simbolis. Nah, di sini ada juga, sahabat. Ini makam siapa ya?
Makam Ince Aminah Siti Rugayah, istri paduka yang mulia Laparin Rengi Arumpugi Sultan Muhammad Mahyudin Matin Roy Raja Benteng. Oh, berarti istri lain daripada beliau, sahabat Raja Boni yang ke-27. Jadi ini makam istrinya. Ya. Jadi sudah beberapa tadi sudah kita saksikan, mulai dari ke-24, 29, 30, 27, 28. Dan di sini ada juga nih makam Raja Boni yang ke-26. Tapi di sini ada dua. Entah ini yang satunya siapa? Apakah keluarganya, sahabatnya, ataukah ajudannya? Ini makam Raja Boni yang ke-26, yaitu makam Lama Paseling Arung Panyele Sultan Adam Najemuddin Matin Roy Risalah Sa'na. Jadi beliau itu menjabat sebagai raja pada tahun 1835 sampai dengan 1845. Ya. Jadi model makam seperti ini. Di sini katanya ada tempat berdiri Raja Boni Lama Panyoki. Ah, itu dia sahabat. Di dekat makam Raja Boni ke-27 di sini ada tempat berdirinya. Katanya dulunya Raja Boni Lama Panyoki berdiri di atas tembok ini. Di atas pilar ini ya sahabat ya. Jadi makanya ini tidak dibuka, tidak dibongkar, karena ini merupakan salah satu situs juga sahabat, dimana seorang Raja Boni yang terakhir itu pernah berdiri di atas tembok ini. Mungkin pada masa itu beliau berpidato atau menyampaikan sesuatu kepada rakyatnya. Sekarang kita kemana ini sahabat? Kita ke... Oh, ada yang ketinggalan di sana sahabat ya. Ada yang ketinggalan. Katanya di sana ada makam keturunan Hadratul Maut atau seorang Habib. Dan beliau itu digelar juga Alepu Putena Boni, jadi seorang guru. Kita kembali ke sana lagi. Mana ya? Makam Habib. Nah, ini dia sahabat. Jadi ini makam Sayyid Habib Ahmad Ali Drus. Jadi beliau keturunan Hadratul Maut. Inilah beliau yang digelar Alepu Putena Boni. Hampir ketinggalan tadi. Ini beberapa makam sih, termasuk sini ada Arung Tibojong, Andik Warinrengi Arung Tibojong. Ada di sini peta Matin Roy Bolampar. Ya. Jadi posisi kita sekarang ini tepat di belakang, di sebelah barat masjid, di balik mimbar Masjid Al Mujahidin atau Masjid Longe, Masjid Tua Boni.
Ya, inilah kondisi makam di luar pagar. Ya, di sini sudah bercampur sahabat ya, makam-makam di luar sini sudah bercampur dengan masyarakat awam. Namun di luar sana ada juga makam orang-orang yang berpengaruh di masa kerajaan Bone. Jadi kita bakal keluar ke sana melihat ada makam siapa saja di luar sana. Sekarang kita sudah berada di luar. Jadi kita bakal menelusuri siapa saja sih makam orang-orang yang berpengaruh di kerajaan Bone. Ya, itu sana gerbangnya sahabat. Ya, yang itu sana adalah gerbang termasuk di dalam tadi. Jadi kita sudah keluar dan kita bakal ke makam salah satu penggawa atau panglima perang yang tadi saya sampaikan. Ya, ini dia makam Latamupaga Arung Labuaja. Jadi beliau itu adalah panglima perang yang dipercayakan di bagian selatan. Jadi beliau yang memimpin di daerah selatan, di Bone Selatan sahabat ya. Dan kita kesana lagi sahabat. Tapi ada yang unik di sana. Tapi entah itu makam raja atau siapa, ataukah masyarakat awam. Oh bukan sahabat. Oh yang di sana sahabat itu kayaknya model nisannya, bentuk nisannya itu unik. Kita bakal ke sana soalnya nisan yang di depan kita ini bentuknya beda dari yang lain. Ini orang pengaruh di masa kerajaan. Oh ternyata ini sahabat, ini adalah makam daripada Kadi-Kadi Bone atau Petakalie. Di sini ada Kiai Haji Muhammad Yusuf Petakali Bone, Kadi Kerajaan Bone pada tahun 1879 sampai dengan 1905. Yang di sampingnya itu Kiai Haji Adam Petakali Bone, Kadi Kerajaan Bone pada tahun 1847 sampai dengan 1865. Sini ada istri Kiai Haji Adam yaitu Andi Besek Salalela sahabat. Sini. Ya bisa kita lihat namanya. Ini adalah istri Kiai Haji Adam. Ya. Terus kita kemana lagi? Oh itu sana sahabat. Ini makannya cukup besar ya. Ini salah satu makam Kadi Bone juga. Oke, Haji Abdul Hamid sahabat. Ini Kadi Bone. Kadi Bone juga sahabat. Nah, ini. Wah, ini orang berpengaruh ini juga sahabat. Soalnya ada tulisannya di sini. Oh, ini makam Lapa Joko sahabat ya, Lapa Joko Tomari Laleng. Dia adalah Tomari Laleng, anak Raja Bone yang ke-24 yaitu Lama Patunro, Lapinro Rilelebat. Jadi anak beliau yang tadi yang di dalam sana, di dalam pagar Raja Bone yang ke-24, ini anaknya sahabat ya, yang bernama Lapa Joko Tomari Laleng, anak Lama Patunro, Lapinro Rilelebat, Raja Bone ke-24. Jadi ini makam. Wow, tinggi juga sahabat. Sisinya tinggi. Namun di sini ada dua nisan.
nempel. Tapi yang pernah saya dengar sih, beliau ini tidak mau dipisahkan dari gurunya, yaitu guru daripada beliau yang mengajarkan beliau tentang agama. Jadi kayaknya ini beliau tidak berdampingan dengan makam gurunya, soalnya donisan. Ya, seperti itu sahabat ya. Sepertinya tidak ada lagi. Jadi sahabat semuanya, kita sudah melihat beberapa makam orang-orang yang berpengaruh, termasuk makam raja-raja yang ada di kompleks pemakaman Lalabata. Mudah-mudahan di vlog kita kali ini bisa memberikan informasi buat sahabat semuanya di rumah dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terus dukung channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan share ke teman-teman Anda biar mereka juga tahu informasi yang kami sampaikan. Jadi terus pantau video-video terbaru dari kami, vlog-vlog terbaru dari kami, seputaran sejarah. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.